Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara. Hari ini tanggal 22 Desember. Ini dia. Aktivitas di Jumat sore atau Jumat malam ya. Ini di belakangnya Armada Divisi ada sumber alam. Berdasarkan info yang saya peroleh, ini pantauan penumpang pada sore hari ini termantau cukup padat, cukup ramai, cukup banyak. Karena ini itu menjelang libur ya, jadi sing pada kerja tanggal selawe kan dina Senin, terus tanggal 6 libur dina Selasa cuti bersama, lumayan lur telung dina ya, naik sing dina Sabtu libur ya lumayan ge, berarti dina Sabtu Minggu Senin Selasa patang dina lur, yo pada balik ya. Tambah maning sing wis pada gajian. Oh, iya kan. Wis duwe sangu mbok. Langsung bae capcus balik. Tapi kayaknya sih akeh sing ora oli penuh, ora oli tiket ya. Kayane lho. Tapi sebenarnya sih akeh bis-bis tambahan untuk bis pariwisata. Cuman ya gue mau mbuh tekan woranya ora ngerti. Dewi sih biasanya wis meluncur siki urung meluncur ke ana 2 unit kayak yang ini nih, ada pariwisata tambahan. Ini saya kurang tahu ya, ini dari PO mana ya? Kores pariwisata. Sumber alam diberangkatkan, sumber alam. Luar biasa penumpang sumber alam dari Tanjung Priok nih. Pariwisata tambahan. Handoyo. Ini Jakarta Semarang Klaten. Jakarta Klaten ya, via Semarang. Nam satu es moga. Tegal Selawi full. Beju ternyata ini guys. Sang artisnya Wonosobo.
Pekalongan full ngasih tekan bangku ngarep-ngarep ya. CDCB biasanya orang adol ya. Agramas turunkan armada 5118. Ini biasanya Karawang kan ya, Karawang Kampung Rambutan apa ya. Iya ini kurang salah deh, 5118. Akhirnya Dewi Sri full penumpang, mantap. Garuda Mas disusul Sudira Tunggajaya Dugal. Madukismo, wah jarang sekali nih, tumben nih ketemu Madukismo nih. Wonosobo via Parakan Temanggung. Seperti biasa nih, jam 7 lewat berangkat. Karangpucung 39G. Ah, wong Cilacap ora kasih balik ya. Dewantara diberangkatkan. Biasanya paling bengi guys lagi pas. .027S. Wah, Cilacap bis kelorone sepi. Akhirnya diberangkatkan Messi. Sinar Jaya masih tersedia. Yang ini ada Mawar nih, yang kedua nih, tujuan Surabaya. Penumpang Sinar Jaya masih menunggu bis. Penumpang dari Sudira Tunggajaya langsung masuk.
satu keluarga naik STJ. Bersama dengan Mas Angling. Arsaka armada tambahan dari Garuda Mas. Agam Tunggajaya, armada tambahan untuk Sudiro Tunggajaya. Ini menggunakan bodi SR3 Panorama. Jena. Bes anyar. Boyok. Wih, luar biasa.